tutup karena nunggu pembukaan. Nah, ini tulisannya guys, tempat parkir mobil dan motor. Nah, ini dulu di sini itu satu hari dulu parkir itu biasanya mendapatkan minim 1 juta sampai 2 juta guys. Dulu tempat parkir ini dalam Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini menyapa teman-teman kembali. Nah, ini sekarang saya lagi berada di seperti biasa di Padepokan, tapi yang sebelah utara guys ya, karena sudah lama saya tidak update Padepokan yang sebelah utara. Nah, ini tanda-tanda Padepokan sudah mau buka kembali. Jadi nanti kalau ini sudah buka, pasti para pengurus ini penuh juga untuk tempat tinggalnya, karena di sini untuk tempat tinggal para pengurus dan para tamu yang dari jauh gitu ya. Nah, selain tinggal di tempat pos di depan Padepokan yang sebelah selatannya sebelah ini ya, nah, itu rumah warga yang di situ ya. Nah, inilah guys kondisi saat ini. Nah, ini nggak tahu kok lampunya tetap. Kemarin ada yang tanya pengurusnya Gus Samsudi tahu enggak, tapi enggak masalah ya bagi beliau. Memang apa ini memang sengaja dinyalakan apa memang ini memang sengaja enggak dimatikan, kita enggak tahu ya. Coba nanti tak tanya pada pengurusnya juga pada pulang semuanya. Nah, ini biasanya juga dibuka gerbang, ini juga lagi ditutup. Nah, ini guys untuk tulisan yang di depannya warga yang ditempel di meja warga juga tetap masih ada, karena memang untuk saat ini izinnya belum pindah, belum jadi ya. Jadi kita juga harus mematuhi peraturan pemerintah atau undang-undang yang berlaku di Kabupaten Blitar. Suasana hari ini seperti ini guys ya, sore hari. Ini tadi juga sudah banyak yang berfoto-foto di sini, karena inilah keunikan Padepokan yang lama. Kenapa banyak yang berfoto? Karena ukir-ukirannya dan seninya ini yang mengundang. Jadi ini nanti kalau sudah buka kembali guys, yang selatan yang sudah buka, jadi yang sini para pengurus juga akan tinggal di sini juga. Para pengurus juga akan tinggal di sini, dan mungkin tamu yang jauh, tamu dalam artian tamu yang dekat ya, tamu yang dekat maksudnya keluarga pengurus atau keluarga dari para santri, nah mungkin bisa menginap di sini ya. Dari dekat saya dekatin ya, inilah Padepokan sudah sejati. Jadi cikal bakal awalnya dulu Padepokan yang utama itu di sini ya. Jadi dulu beliau Gus Samsudin sering bikin video di depan sini juga kalau pas malam hari. Lalu biasanya jam 2 jam 1 gitu ya, jam 3 itu bikin video di depan sini juga ya. Biasanya seperti itu sama para santri itu, biasanya di sini itu tulisannya. Nah, ini guys ya. Jadi memang yang pertama itu memang di sini. Nah, kalau yang sana itu kan memang yang baru, yang akhirnya kemarin ada sampai kegaduhan seperti itu pada saat kedatangan pesulap merah Rosi Marcel itu kemarin di sebelah selatan sana. Tuh. Nah, akhirnya terjadi gonjang-ganjing sampai saat ini, sehingga kita dari pihak Padepokan dianjurkan untuk mengurus izin kembali IMB-nya. Nah, sama beliau juga sudah ngurus pemberkasan surat-surat atau sertifikat hipnoterapisnya. Itu ya ceritanya seperti itu. Nah, ini tulisannya juga, ini majelis zikir sholawat Nurjati juga sudah robek, mungkin nanti itu perlu dibenahi juga. Karena ini memang yang di sini sudah tidak ditempati, memang beliau dulu tinggalnya di sini juga ya, tinggalnya di sini juga. Tapi akhirnya beliau sudah bisa beli di sana, akhirnya diganti, dipindahlah ke sana yang lebih luas, sekitar 1 hektar setengah atau 2 hektar itu yang luas bangunannya, pasukan yang sebelah. Itu ya ceritanya seperti itu. Yang akhirnya kemarin ada huru hara sampai saat ini gitu ya. Nah, jangan lupa dukungannya di like, komen, dan di subscribe ya, dan di share ke media sosial biar banyak yang tahu tentang Padepokan. Dan saya ucapkan terima kasih. Halo, oh tenan. Nah, itu ya, oh tenan. Nah, ini orang sini guys.
Inilah guys posisi saat ini, luas banget ini guys, luas banget luasnya. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah share. Mudah-mudahan kebaikan dan teman-teman meluangkan waktu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sekarang jalan ke selatan ya, guys ya. Pak. Nah, ini warung yang dulu juga sempat ramai sekali pada saat belum ditutup ya. Warungnya Mbak Ina ini namanya ya. Dulu juga sering dibuat konten-konten sama para YouTuber. Sekarang juga sudah tutup karena nunggu pembukaan. Nah, ini tulisannya guys, tempat parkir mobil dan motor. Nah, ini dulu di sini itu satu hari dulu parkir itu biasanya mendapatkan minim 1 juta sampai 2 juta guys. Dulu tempat parkir ini dalam menghasilkan uang itu segitu nilainya sebelum ada kejadian ini. Nah, ini tempat kos-kos ini juga penuh dulu karena yang tempat tinggal di sini juga penuh ya, yang berobat maksudnya. Nah, ini kita jalan ke selatan menuju Padepokan yang sebelah selatan. Nah, jadi sebelah sini juga tanahnya beliau karena ini adalah, nah ini dapurnya para santri juga, ini dapur yaitu Padepokan Obat Sejati ya. Nah, ini mobilnya, nah itu ada tulisannya YouTube Padepokan Gus Nurjat Sejati Padepokan. Nah, ini mobilnya mobil operasional kameramen ya guys ya. Nah, ini seperti biasa ini apa namanya, tempat wudhu sama toilet untuk para tamu yang datang guys. Nah, ini jaraknya sebenarnya tidak jauh dari sebelah utara sampai Padepokan yang sebelah selatan itu jaraknya sekitar 100 meter lah, tidak sampai ya jaraknya. Nah, ini jalannya. Nah, ini juga sudah mulai ramai orang lewat depan Padepokan yang sebelah selatan. Jangan lupa guys, terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa lagi di-share ke media sosial biar semakin berkembang channel dari Afif Vlog Blitar. Dan terima kasih. Nah, ini lah guys, ini tempat parkir juga banyak banget tempat parkirnya dulu ya. Nah, ini kita sudah sampai di Padepokan yang sebelah selatan. Oke, kita mau masuk dulu. Kita mau ngobrol, ngopi-ngopi dulu sama teman-teman yang ada di dalam pos satpam sini ya, sama penjaga-penjaganya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.